Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul via daring dalam kegiatan diskusi untuk membahas kebocoran data yang meresahkan masyarakat Indonesia. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Margareta Carolina Sagala, STMPD. Saat ini saya bekerja sebagai dosen CPNS di Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi FKIP Universitas Lampung. Demikianlah perkenalan singkat dari saya. Bapak Ibu sekalian, saya akan memoderatori acara kita pada hari ini. Baik, sebelum memulai acara ini, saya akan memperkenalkan dua narasumber kita yang luar biasa. Narasumber kita yang pertama adalah Bapak Joni Prayogi, SSI MSC. Selamat pagi, Pak. Lagi. Beliau lahir di Cilacap pada tanggal 16 Juni 1992. Beliau menempuh pendidikan S1 di Matematika UGM dan melanjutkan studi S2 di Sains Manajemen UGM. Saat ini beliau bekerja sebagai dosen CPNS di Program Studi Manajemen Universitas Jenderal Sudirman. Beliau tinggal di Purwokerto. Narasumber kita yang kedua adalah Bapak Aldias Bahatmaka, STMT. Selamat pagi, Pak Dias. Halo, pagi. Baik. Beliau lahir di Pemalang pada tanggal 11 Mei 1991. Beliau menempuh pendidikan S1 di Teknik Perkapalan Undip dan melanjutkan studi S2 di Teknik Mesin Undip. Saat ini beliau bekerja sebagai dosen CPNS di Program Studi Teknik Mesin UNES dan beliau tinggal di Kota Semarang, Jawa Tengah. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikianlah perkenalan singkat narasumber kita pada hari ini. Bapak Ibu, biar lebih semangat, kita akan bersama-sama menyuarakan tagline podcast kita. Jadi, jika saya katakan ASN, Bapak Ibu menjawab, "Be smart and go public." Bisa ya? Bisa, oke, bisa. okay. Mungkin bisa dipimpin oleh Bapak Dias ya. Kita mulai. ASN, be smart and go public. Oke, terima kasih Pak Dias. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita berdiskusi bersama para narasumber kita yang luar biasa, baik dari sisi manajemen ASN maupun dari sisi smart ASN, saya akan memutarkan satu video yang akan menjadi topik kita hari ini terkait kebocoran data. Saya izin share screen, Bapak Ibu. Baik, Bapak-Ibu sekalian, itu tadi video singkat yang berjudul Jorka Bidik Jokowi. Ini deretan surat rahasia negara yang bocor. Ya, saya ingin menanyakan pendapat dari narasumber kita tentang video tersebut. Ya, yang pertama, menurut Pak Joni ya Pak, menurut Bapak,
Data apa saja sih, Pak, yang dibocorkan? Oke, terkait dengan kebocoran data sebenarnya memang tahun ini atau akhir-akhir ini memang lagi kembali gencar ya. Padahal sebenarnya kalau kita telik lagi dalam 10 tahun terakhir saja, kita sudah banyak sekali terjadi kebobolan. Bahkan kalau bisa dihitung minimal atau itu cuma kasus-kasus besarnya aja ya. Kalau yang skala kecil mungkin bisa jauh lebih banyak. Nah, kebocoran data tersebut dialami oleh banyak pihak, dari lembaga negara, perusahaan BUMN, perusahaan startup, bahkan lembaga sekelas Polri dan juga Kominfo pun pernah dibobol datanya. Nah, kalau boleh saya jelaskan kembali, terdapat beberapa kebocoran data yang terjadi dalam 10 tahun terakhir ya. Ada dari Bukalapak, ada Tokopedia, ada dari Cermati, ada KPAI, Bank Jatim, Polri, PNN, IndiHome. Bahkan yang terakhir-terakhir ini adalah dari Kominfo, di mana 1,3 miliar data registrasi SIM card prabayar diduga bocor. Nah, yang terbaru ini, Biorka, salah satu hacker kelas dunia, ya, mempublikasi ataupun mempost katanya mempunyai sebuah data rahasia, dokumen rahasia presiden, di mana terdapat 679 ribu transaksi surat dan juga dokumen rahasia presiden. Jadi memang saat ini memang lagi gencar banget nih pemerintah diobrak-abrik istilahnya oleh hacker ini. Begitu. Baik, Pak. Wah, luar biasa sekali ya kebocoran data di negara kita ini. Ya, selanjutnya saya ingin tanyakan kepada Pak Dias. Pak Dias, menurut Bapak faktor apa sih, Pak, yang menyebabkan kebocoran data tersebut? Oke, terima kasih. Sebenarnya banyak sekali faktor yang menyebabkan kebocoran ya digital pada saat ini, era digital tahun ini. Salah satunya menurut Badan Cyber Sandi Negara, ada beberapa hal yang banyak terjadi atau kerawanan di mana ini disebabkan oleh kesalahan konfigurasi pada web hingga menyebabkan data itu sensitif dapat diakses secara publik, dan ini juga muncul pada aplikasi web yang berinteraksi dengan banyak pengguna di beberapa jaringan dan juga tentunya memiliki celah untuk bisa dimanfaatkan para hacker ini. Jadi contohnya phishing, penyerangan dengan menyisipkan kode-kode berbahaya yang kita mungkin tidak pernah tahu tanpa sengaja kita mengklik salah satu akses tersebut sehingga data kita bisa langsung otomatis tercuri dan kita mengklik tombol yang mungkin kita tidak tahu seperti itu. Oke, baik Pak. Wah, berarti kita harus benar-benar melek teknologi ya Pak ya. Bapak-Ibu sekalian, dari penjelasan Bapak Joni dan Pak Dias sebelumnya, saya ingin tanyakan lagi nih kepada Pak Dias. Jadi Pak, kira-kira bagaimana sih pencegahan yang bisa dilakukan? Terutama kita sebagai ASN, jika dihubungkan dengan smart ASN untuk menjaga data pribadi. Mungkin dari Pak Dias dulu ya Pak, silakan. Yang pasti kita sebagai ASN ini harus betul-betul paham yang namanya literasi digital. Jadi kita harus paham betul bagaimana kita memahami era digital yang sekarang, harus melek teknologi, kekuasaan IT, terutama juga terkait masalah keamanan cyber. Selain itu juga agar terlindungi dari pencurian data ini, kita perlu membatasi penampilan data pribadi kita di internet untuk melindungi dan mengatur data pribadi kita. Sehingga kita juga harus betul-betul memahami juga ketika kita mendaftar atau register apapun, kita harus memahami betul bagaimana perizinan aplikasi dan isinya itu yang relevansi terhadap keamanan yang harus kita jaga. Baik, terima kasih Pak Dias. Itu tadi dari sisi smart ASN ya. Kalau dari sisi manajemen ASN nih, menurut Bapak Joni, ya, bagaimana sih Pak kita bisa melakukan pencegahan kebocoran data tersebut? Baik, terima kasih Mbak Eta. Kalau menurut saya pribadi, kita sebenarnya semua bertanggung jawab di atas terjadinya kebocoran data saat ini. Jadi kita nggak perlulah kita melempar tanggung jawab ya seperti yang dilakukan oleh pihak Kominfo ini. Nah, sebaiknya kemudian juga perlu dilakukan perbaikan sistem keamanan cyber di negara kita ini dan juga buat langkah-langkah preventif yang kita supaya hal ini tidak terjadi nih ke depannya. Nah, terkait dengan pencegahan mungkin salah satunya adalah kita bisa segera mengesahkan nih RUU Perlindungan Data Pribadi atau RUU PDP yang masih mandek sampai saat ini. Semoga dengan segera disahkannya RUU PDP ini bisa membuat semua pihak menjadi lebih aware, menjadi lebih waspada, dan juga lebih serius dalam menangani keamanan cyber ini.
Hal ini tentu sejalan dengan prinsip manajemen ASN, yaitu profesional. Pemerintah nih juga perlu bebas dari intervensi sebagai otak pembunuhan aktivis Munir, di mana dia merupakan salah satu ketua umum dari sebuah partai. Selain itu, kita sebagai warga masyarakat ini juga perlu waspada dan juga melek terkait dengan keamanan cyber. Misalnya, kayak tadi, misalkan kita tidak menggunakan password-password yang mudah ditebak, contohnya menggunakan tanggal lahir, atau mungkin kita juga bisa melakukan perubahan password tersebut secara berkala, dan juga tadi yang seperti disampaikan Mas Dias juga sama, yaitu kita tidak boleh sembarang klik link ya, misalkan kita dikirimin link dari entah siapa orang tidak dikenal, atau mungkin ada di web tertentu, hati-hati kita tidak boleh sembarang mengklik link tersebut. Begitu dari saya. Baik, terima kasih Pak Joni atas tanggapannya. Jadi bisa kita katakan dari pemaparan kedua narasumber kita ya, yang sudah memaparkan sebelumnya, bagaimana kita menyimpulkan betapa pentingnya manajemen ASN dan smart ASN ya, diaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya untuk menghindari kebocoran data. Selain itu, kita juga sebagai warga masyarakat perlu lebih waspada dan melek keamanan cyber. Misalnya, tidak menggunakan password yang mudah ditebak ya Pak, seperti tanggal lahir tadi disampaikan, atau tidak asal klik link, dan sebagainya. Kemudian dari sisi pemerintahan juga, masyarakat mengharapkan agar pemerintah segera mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi atau PDP, sehingga keamanan cyber tersebut lebih terjaga. Demikian ya Bapak-Ibu. Baik, Bapak-Ibu sekalian, untuk menutup diskusi kita pada hari ini, kita akan mendengarkan closing statement dari kedua narasumber kita. Kesempatan pertama akan saya berikan kepada Pak Joni. Silakan Pak untuk menyampaikan closing statement-nya. Baik, terima kasih. Kalau dari saya, mungkin gini aja, Pak. Jangan pernah percayakan data pribadi kita kepada siapapun, termasuk mungkin kepada pemerintah ya. Karena selama ini kita mempercayakan nih data kita katanya aman, 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 tapi ternyata ya bobol juga, bocor juga seperti itu. Khususnya terkait dengan data pribadi kita sendiri gitu kan. Karena apa? Karena mungkin bagi kita yang mungkin sudah terlanjur memberikan ataupun mempublikasi data pribadi kita, itu bahaya sekali. Karena jejak digital itu kejam. Apa yang sudah kita lakukan di dunia kita digital, baik dalam bersosmed atau apapun itu, semuanya sudah terekam dan ibaratkan bisa dikatakan mustahil untuk dihilangkan. Seperti itu dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Joni. Oke, kesempatan berikutnya akan saya berikan kepada Pak Dias yang akan menyampaikan closing statement-nya. Silakan Pak Dias. Oke, kalau saya sederhana, bijaklah dalam bermedia sosial dan memanfaatkan teknologi, sehingga ayo kita jadi ASN yang bijak dalam teknologi. Luar biasa ya, closing statement dari kedua narasumber kita. Jangan pernah percayakan data pribadi kita kepada siapapun dan bijaklah dalam media sosial dan memanfaatkan teknologi. Acara, untuk menutup acara kita, masih ingatkah tagline podcast kita? Masih ingat ya? Masih. Jika saya katakan ASN, Bapak Ibu sekalian menjawab be smart and go public. Oke, kita mulai ya. ASN, be smart and go public. Baik, demikianlah diskusi kita pada hari ini. Semoga bisa inspirasi kita semua. Saya selaku moderator, maaf jika ada kata-kata yang bagi kita semua.